Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di salah satu kios bunga yang ada di Banyuwangi. Dan kios bunga ini dulu pernah aku kunjungin juga ya teman-teman. Dan aku waktu itu sempat beli satu pickup bunga karena bunganya di sini murah-murah banget dan tentunya cantik. Yuk langsung aja tanpa lama-lama kita pilih tanamannya. Dan ini adalah salah satu tanaman yang aku pilih, teman-teman. Tuh lihat, ini adalah air mata ibu, tapi katanya impor dari Bangkok. Harganya Rp40.000 per pot. Kemudian ini ada begonia filea. Harganya Rp25.000 per pot, teman-teman. Daunnya kecil-kecil, coraknya itu antara warna hijau dan putih silver ya. Dan sekilas daunnya hampir mirip dengan stroberi ya. Karena aku masih belum memiliki tanaman begonia filea ini, akhirnya aku ambil 3 pot, teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah tanaman lipstick, ini harganya Rp25.000. Sudah berbunga, sudah rimbun juga. Tuh cantik banget ya, teman-teman. Aku nggak beli karena aku masih punya di rumah. Nah, kalau yang ini adalah trailing jade, teman-teman. Aku dulu pernah punya, aku tempatkan di dapur outdoor. Dan aku pengen nambah lagi untuk aku tempatkan di halaman depan rumah. Harganya Rp25.000 per pot, sudah rimbun ya. Dan mamaku tertarik dengan salah satu tanaman daun. Ini mungkin sejenis begonia ya, teman-teman. Penjualnya nggak tahu, aku juga nggak tahu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini harganya Rp15.000 per pot. Lanjut ke tanaman yang terakhir, ini ada sebuah tanaman ya, seperti bromelia tapi bentuknya mini. Harganya Rp50.000 per pot, tapi dia sudah berisi sekitar 5 sampai dengan 6 buah pohon. Lucu banget. Dan aku masih penasaran ini namanya apa ya. Dan setelah melihat ke sana dan kemari, aku akhirnya membeli beberapa pot tanaman hias yang ada di kios bunga. Ketemu lagi. Lanjut kita pulang ke rumah ya teman-teman, tapi sebelumnya aku mau mampir dulu ke rumah singgah untuk menyiram beberapa tanaman yang ada di sana. Sesampainya di rumah Rogo Jampi, sudah jam 11:30 siang. Wow, ini tuh udah panas banget teman-teman, tapi mau nggak mau kita mesti siram karena beberapa tanaman yang ada di sini terakhir kali aku siram 4-5 hari yang lalu. Yang aku siram ini adalah tanaman Thunbergia variegata yang kapan hari aku pangkas habis dan sekarang dianya sudah mulai merambat ke atas lagi. Tips ala Mama Selin ketika menyiram tanaman hias adalah setelah menyiram pada bagian media tanam, biasanya aku juga menyemprot pada daun atau bunga tanaman tersebut ya teman-teman, supaya daun dan bunganya tuh terlihat segar dan bersih tentunya. Mumpung ada di sini, sekalian kita lihat tanaman hias bougainville yang 1 bulan yang lalu sempat aku pangkas. Sekarang sudah mulai berbunga dan bunganya lebat banget sampai daunnya tuh nggak kelihatan ya teman-teman. Tuh seperti ini.
Dan sekalian aja aku bawa 2 pot tanaman hias bromelia yang ada di luar pagar rumah singgah. Karena kemarin aku bikin taman di rumah itu kekurangan bromelia ini, teman-teman. Dan ternyata tanaman ini berat banget, teman-teman, karena potnya juga lumayan besar, media tanamnya juga lumayan penuh gitu. Setelah sampai di rumah, langsung aja kita turunkan beberapa tanaman hias yang sudah kita beli tadi ya. Dan ini dia ketujuh pot tanaman hias yang menunggu untuk dipindahkan ke pot yang lebih cantik. Setelah hari menjelang sore, langsung aja kita eksekusi beberapa tanaman hias yang sudah kita beli tadi ya, teman-teman. Nah, di sini aku dibantu oleh mama aku. Kita mulai dengan tanaman hias yang masih belum aku tahu namanya, teman-teman. Dan yang harganya Rp15.000 itu tapi sudah rimbun banget. Di sini aku menempatkannya pada pot selubung, pot guci. Tapi sebelumnya di dalamnya sudah aku beri pot plastik gitu ya, jadi supaya mudah untuk diambil atau dimasukkan kembali. Lanjut ke tanaman begonia yang seperti daun stroberi. Untuk tanaman ini karena dia adalah tanaman gantung, jadi aku tanam di pot gantung, nah seperti ini. Untuk media tanamnya aku menggunakan campuran tanah sekam bakar dan kompos dengan perbandingan 1:1, teman-teman, untuk semua tanaman yang sudah aku beli tadi ya. Untuk daun dan tangkai yang sudah rusak kita potong saja ya, teman-teman. Nah, akhirnya jadi seperti ini, jadi satu pot. Lanjut ke tanaman yang berikutnya, masih tetap sama. Kita masukkan media tanam dengan hati-hati supaya tangkai yang menjulur ke bawah itu tidak patah atau tidak rusak. Tapi kalau udah terlanjur patah, kita potong saja supaya tidak busuk gitu ya. Kemudian masukkan media tanam kembali sampai memenuhi pot. Dan yang terakhir kita tanam adalah tanaman trailing jade. Untuk tanaman ini aku tanam keesokan harinya, teman-teman, karena kemarin udah kesorean banget. Untuk trailing jade ini juga aku letakkan atau aku tanam di pot gantung. Pada saat menanam tanaman ini harus sangat hati-hati, teman-teman, karena untuk daun dan batangnya tuh mudah sekali patah. Kemudian setelah ditanam, jangan lupa disiram ya. Setelah beberapa hari di tempat teduh, langsung aja kita letakkan tanaman yang sudah kita tanam tadi di tempat yang sudah disiapkan Mama Selin ya. Untuk tanaman begonia velea, aku gantung di halaman depan. Tanaman ini masih belum begitu rimbun kalau untuk ditempatkan di pot ini ya, teman-teman. Kita tunggu aja nanti pada saat rimbun pasti kelihatan cantik banget.
Untuk tanaman hias lainnya seperti air mata ibu yang berasal dari Bangkok dan tanaman begonia yang jenisnya aku nggak tahu, aku letakkan di meja di halaman depan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk air mata ibunya bagus banget dan dia tuh besar-besar, tidak seperti air mata ibu yang lokal. Nah, untuk tanaman begonianya yang berwarna hijau ini juga terlihat sangat segar ya. Dan pot selubung sekali lagi membantu tanaman hias Mama Celine terlihat lebih cantik. Untuk trailing jetnya masih belum memiliki tempat teman-teman, tapi rencananya akan aku gantungkan di depan dapur outdoor. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tanaman hias yang aku beli di kios bunga Ketemu Lagi dengan harga yang sangat ekonomis. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye!